Kembali lagi di channel Yunita Murni. Kali ini saya coba berbagi cara atau tips bagaimana sih caranya menggabungkan satu halaman PDF dengan halaman berikutnya dalam satu lembar kerja PDF. Nah, sebelum saya mulai ke video cara menggabungkannya, pada video sebelumnya saya juga sudah membagikan tips atau cara mengubah file PNG atau image ke dalam file PDF. Nah, caranya sama aja teman-teman. Kita bisa menggunakan aplikasi smartphone atau kita bisa menggunakan laptop kita dengan cara online. Nah, simak terus ya videonya. Ini tampilan desktop saya. Oke, kita buka Google Chrome. Nah, sebelum saya lanjut, kalian bisa menggunakan Firefox atau Internet Explorer, nggak harus Google Chrome, karena apa aja yang bisa koneksi ke Google itu bisa kalian gunakan. Nah, saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita masuk. Kita tunggu sampai muncul. Nah, di sini bisa kita tuliskan pada pencarian Google-nya. Oke, kita tulis menggabungkan file PDF. Oke. Nah, di sini bisa kalian pilih yang paling awal. Nah, di sini kita klik. Kita pilih file PDF. Saya mau coba gabungkan file. Oke, ini satu. Oke, kita bisa tambah file lagi. Nah, karena saya belum ada filenya, kita coba ini ya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, agar kalian bisa lebih gampang untuk mencobanya. Oke, ini halaman pertama PDF saya dan ini halaman kedua PDF saya. Di sini bisa lebih dari dua halaman ya. Jadi seandainya kalian punya lembar kerja yang ada 5 file PDF, bisa kita gabungkan dalam satu lembar kerja PDF. Oke, setelah kita masukkan atau kita tambahkan file pertama dan file kedua, bisa kita gabungkan. Nah, di sini kita lihat pada pojok bawah. Nah, gabungkan PDF. Oke, bisa kita tekan aja. Nah, kita tunggu sampai proses penggabungannya selesai. Nah, setelah selesai, kita akan diminta untuk unduh atau kita download file yang sudah kita gabungkan secara online tadi. Sekarang bisa kita unduh aja. Oke, bisa kita unduh. Nah, ini udah tampil ya, teman-teman. Nih, udah di sini. Nah, kita bisa lihat, kita cek, klik panah yang di sebelahnya. Di sini bisa open. Kita buka show in folder. Ini akan langsung terbuka di mana file ini tersimpan. Folder mana filenya tersimpan, teman-teman. Nah, ini I love PDF match. Kalian bisa mengubah ganti nama. Kita rename dulu. Tugas. Oke. Nah, bisa kita buka. Kita pastikan ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman. Lembar pertama dan lembar kedua yang kita tampilkan tadi. Nah.
Jadi kan teman-teman, gampang banget caranya. Oke, bisa kita tutup. Nah, seperti ini aja caranya teman-teman, gampang banget. Bagi kalian yang punya kendala, video ini sangat rekomendasi banget untuk kalian. Apalagi bagi kalian yang membutuhkan file PDF, namun yang kalian ada adalah file PNG, bisa kalian ubah, kemudian bisa kalian gabungkan dalam satu lembar kerja PDF. Oke, mungkin hanya ini aja yang dapat saya sharekan untuk video kali ini. Kita tunggu video selanjutnya ya. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di-subscribe ya. Dan bagi kalian yang senang dengan video-video saya, jangan lupa di like dan share juga ke teman-teman kalian agar kalian update terus video dari saya. Terima kasih.